Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat Raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyakiti orang lain tanpa kesalahan merupakan perbuatan dosa. Hal ini berbeda dengan menyakiti dalam konteks sanksi yang memang diatur dalam syariat atau suatu negara. Menyakiti orang lain terdiri dari berbagai macam bentuk. Ada yang menyakiti berbentuk ucapan, menyakiti berbentuk fisik, dan juga pada zaman sekarang menyakiti melalui ketikan status atau komentar di media sosial. Apapun bentuknya, selama itu menyinggung perasaan orang lain tanpa hak, maka tidak diperbolehkan. Perkataan menyakitkan biasa kita kenal dengan istilah ujaran kebencian. Di media sosial, fenomena demikian amat mudah kita jumpai, dan biasanya beriringan dengan provokasi permusuhan, fitnah, dan hoak atau berita palsu. Sobat Raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita patut mengambil pelajaran dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Tak kala beliau melakukan perjalanan dan sedang beristirahat, burung hudhud adalah burung yang tidak tampak ketika Nabi Sulaiman mengabsen semua pasukannya. Pada saat burung hudhud tersebut datang, dia ditanya oleh Nabi Sulaiman. Lalu burung hudhud menjelaskan bahwa ia menemukan seorang wanita yang menjadi ratu bersama masyarakat yang tidak ada menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapati informasi yang demikian, Nabi Sulaiman tidak cepat-cepat percaya kepada informasi yang diberikan oleh burung hudhud. Dalam Al-Quran dikisahkan, Nabi Sulaiman berkata dan akan memverifikasi kebenaran laporan yang diberikan oleh burung hudhud. Dengan demikian, Al-Quran mengajarkan kepada kita terhadap informasi apapun supaya kita cek dan recheck terlebih dahulu. Burung hudhud yang tidak bagian daripada makhluk munafik saja, Nabi Sulaiman perlu antisipasi, terlebih terhadap orang fasik. Dengan jelas, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menampakkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Quran Surat Al-Fujurat ayat 6. Kenapa masalah informasi ini sangat penting kita perhatikan? Karena hal tersebut merupakan permulaan terjadinya salah faham sehingga orang bisa menyakiti orang lain berawal dari informasi yang ia terima yang kurang akurat dan tidak difilter dengan baik. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai muslim sejati, muslim yang rahmatan lil alamin, muslim yang kafah, seharusnya kita mampu untuk menjaga mulut dan tangan kita agar orang-orang Islam semuanya merasa nyaman dengan sikap kita. Kita perlu menjaga dan menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Apabila bagi semua anak bangsa Indonesia
kita tidak patut untuk berpecah belah sampai kita mudah dipancing dan diprovokasi dari berita-berita yang menjadikan kita bercerai-berai. Disinilah pentingnya nilai-nilai akhlak. Apabila kita hanya berilmu saja, iblis pun justru memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Tapi agama tidak hanya melulu membahas tentang ilmu saja. Bagaimana dajinya? Bagaimana jadinya? Apabila ada orang yang bertambah ilmunya, namun ia tidak berhati-hati dengan sikapnya. Bishr bin Haris mengatakan, barang siapa yang bertambah ilmunya, namun tidak bertambah kehati-hatiannya, maka tidak akan bertambah dari Allah untuknya, kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum hari ini. Semoga Allah senantiasa mentakdirkan kita untuk mempunyai kepribadian yang baik, tidak menyakiti, tidak mudah menyakiti orang lain, terlebih kita tidak menyebarkan berita-berita yang tidak jelas yang bisa menyebabkan perpecahan antar anak bangsa yang mayoritas dihuni oleh masyarakat muslim. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.